Halo pemirsa channel indomiliter.com. Bagi Cina, pengerahan korvet ke wilayah sengketa dipandang lebih ideal dan lebih ekonomis untuk meladeni kemampuan angkatan laut negara-negara di sekitaran, termasuk Indonesia. Dan salah satu kapal perang angkatan laut Cina yang menarik perhatian adalah jenis korvet tipe 056 yang disinyalir beberapa unit ditempatkan di kawasan laut Cina Selatan. Korvet tipe 056 dari desain dan spesifikasi identik dengan korvet Diponegoro kelas atau Sigma 9113 kelas milik TNI AL. Punya desain kompak modern dengan persenjataan mumpuni, menjadikan korvet ini laris dalam pemasaran. Setidaknya korvet ini telah digunakan oleh Bangladesh dan Nigeria. Kemiripan dengan Diponegoro kelas dapat dilihat dari panjang kapal yang tak terpaut jauh. Korvet tipe 056 punya panjang 90 meter dan Diponegoro kelas punya panjang 90,7 meter. Bila bobot penuh Diponegoro kelas 1.692 ton, maka tipe 056 punya bobot penuh 1.500 ton. Kedua korvet juga tidak dilengkapi fasilitas hanggar, namun dapat didarati helikopter anti kapal selam varian AS-565 Panther buatan Cina, yaitu Harbin Z-9. Dari sistem persenjataan, korvet tipe 056 mengusung meriam utama AK-176 kaliber 76 mm pada haluan. Kelebihan korvet tipe 056 dibandingkan korvet Diponegoro kelas yaitu sudah dilengkapi dua pucuk kanon Close-in Weapon System atau CIWS kaliber 30 mm. Sementara rudal anti kapal yang dibawa adalah 4 unit rudal YJ-83. Bila korvet Diponegoro kelas mengandalkan rudal hanut Mistral Tetral, maka korvet tipe 056 juga dilengkapi rudal hanut jarak pendek FL-3000N dengan 8 shell launcher yang ditempatkan pada dek bagian belakang. Uniknya, untuk sistem senjata anti kapal selam, korvet tipe 056 menggunakan torpedo ringan dengan standar NATO kaliber 324 mm. Persisnya ada dua peluncur triple torpedo tubes di korvet ini. Korvet dengan 78 awak ini juga dilengkapi towed array serta variable depth sonar. Tenaga korvet tipe 056 disokong dua mesin diesel PA6 STC, menjadikan korvet ini dapat melesat hingga 25 knots. Pada kecepatan jelajah 16 knots, korvet ini dapat menjelajah sejauh 6.482 km. Selain digunakan oleh Angkatan Laut Cina, varian korvet 056A juga diadaptasi untuk armada kapal penjaga pantai, namun dengan menghilangkan keberadaan meriam dan rudal, dan digantikan oleh water cannon. Nah, demikian sekilas tentang alutsista militer Cina. Nantikan konten menarik lainnya hanya di channel indomiliter.com. See you!